Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranaka ya Allah, salatu wassalamu alaika ya Habibullah, fa'abdullah halal wa ta'ala billah ma'adad. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hamadana Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Kasirno Magister Kemaniora. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Abdul Fadil Lenti. Yang saya muliakan Bapak Ustaz Haji Wijayanto MA dan para tamu undangan serta hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas kuasanya kita bersama-sama bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini untuk menghadiri kajian tauhid oleh Bapak Ustaz Haji Wijayanto MA dan Bapak Kiai Haji Abdullah Inafgim Nastiyah atau Al-Gim. Sholallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kami takmir Masjid Islamic Center Universitas Hamadana Yogyakarta mengucapkan ribuan terima kasih yang pertama kepada Bapak Rektor yang terus bersemangat untuk mensupport seluruh kegiatan keislaman di Hamadana ini, bahkan berapapun biayanya tidak pernah dipotong, semua di ACC asalkan untuk kegiatan dan keagamaan dan keislaman. Juga kepada Darut Tauhid Peduli yang sudah mempercayai Universitas Hamadana Yogyakarta sebagai tempat penyelenggaraan kajian tauhid pada pagi hari ini. Juga kepada MKFM dan TV UAD yang atas partisipasi semuanya kegiatan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepada semua sponsor yang telah mensponsori seluruh agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kedua, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan pada pagi hari ini masih di sana sini Bapak Ibu mungkin temui kekurangan. Kami sudah berupaya semaksimal yang kami mampu dengan seluruh segenap panitia, baik dari panitia internal Masjid Islamic Center maupun dari Darut Tauhid Peduli sudah menyiapkan segala sesuatu dengan semaksimal yang kita mampu. Tapi bila ada salah kurang di sana sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami berharap kajian pagi hari ini bisa kita ikuti dengan hikmat dan bisa kita petik setiap pelajaran yang akan disampaikan oleh para pemateri, dan mudah-mudahan bisa menjadi titik tolak untuk menjadikan hidup kita bisa lebih baik, semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.